Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur channel Dalang Gedean. Pagi hari ini kita akan kembali membangunkan saudara kita untuk bangun menyiapkan masakan buat sahur hari yang 28, dan ikuti terus perjalanan Dalang Gedean untuk membangunkan warga bersantap sahur, dan Anda yang senantiasa menyemangati, semoga ini juga bagian dari pahala Anda. Ayo dengan niat bismillah karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita bangunkan saudara-saudara kita untuk santap sahur di hari ke-28. Semoga berkah semuanya. Bangun. Waktu sekarang sudah menunjukkan jam 2 lewat 23 menit. Bangunlah dari tidur lelapmu untuk kita mempersiapkan masakan buat santap sahur di hari yang ke-28 ini. Sebentar lagi lebaran alias badahan. Ayo lur, jame siki wis jam loro luwih selama menit, jam kali langkung selangkung menit. Ayo telur ingkang taksi sare, mangga mangga kula aturi enggal-enggal tangi tangi, mangga sambil pada tangi ngenya nonton masakan ibu ingkang sahur di kaping 8 niki lur. Monggo. Isih enggal badahan aja kringkel bae. Apa mabung tes udan. Sing rondane wis rada sepi nggih. Lan yen waro-waro kedoakan ning kene lur. Mbok dadi kawanan supaya akeh-akeh tangis iki mumpung wektune sesuwe. Aja kaya dinamiki tangi-tangi wis arep imsak lah ketukur kantong macam ya orang gendang. Ayo Bapak Ibu segenap saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang ada di utara, selatan, barat ataupun timur, untuk segera bagian sudah bangun, kami ucapkan selamat bangun, selamat beraktivitas di dapur, masak memasak ataupun yang beribadah malamnya, selamat beribadah malam. Semoga bangun kita malam hari ini dibarengi dengan kasih sayang Allah, dan setiap kita dijauhkan dari api neraka dan dikuatkan untuk senantiasa melaksanakan ibadah sampai hari kemenangan nanti, khususnya puasa kita. Ya, sekali lagi waktu sudah menunjukkan jam 3 kurang 35 menit. Monggo dulur, bangun 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 bangun. Ya, demikian tadi kita bangunkan. Maaf tadi saya kelupaan enggak mecet untuk start videonya. Enggak apa-apa. Kita tetap nanti akan bangunkan kembali di sesi kedua jam 3 kurang 10 menit. Dan tentunya ucap terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap penonton Dalang Gedean yang selalu menyupport, memberikan semangat. Mudah-mudahan ini adalah pahala Anda yang ikut memberikan motivasi dorongan kepada saya, sehingga saya tergerak untuk lebih semangat membangunkan saudara-saudara kita yang akan bersantap sahur, dan ini juga sekaligus menjadi pahala Anda. Maka untuk itu tetap dukung selalu channel Dalang Gedean ini dengan subscribe, like, share, dan komen. Dan apa yang menjadi kekurangan saya bisa dikomen di komentar di bawah ini. Oke, terima kasih.
dan salam berkah. Semoga Anda semuanya bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.